Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi dengan NSD Channel. Hari ini teman-teman kita akan unboxing lagi teman-teman. Kalau kemarin kan kita sudah unboxing Iron Spider teman-teman ya, dan cukup keren banget mainannya. Hari ini kita akan unboxing lagi Avenger teman-teman. Dan cluenya adalah dia adalah Avenger yang paling hitam. Kalian sudah tahu lah siapa dia teman-teman ya. Ini dia Raja Wakanda, tanda si Black Panther. Wow, keren banget teman-teman ya. Oh ya, BTW Black Panther ini adalah itu teman-teman ya, memiliki armor atau enggak bajunya nih, suitnya ini itu memakai bahan yang sama dipakai oleh Captain America, vibranium enggak salah teman-teman ya. Dan juga dia adalah Avenger yang satu-satunya memiliki pasukan dan memiliki kekayaan nomor 2 setelah Tony Stark di Avenger teman-teman ya. Oke lah teman-teman, ini dia, langsung saja kita buka teman-teman ya. Sebentar, kita cari gunting dulu. Ini dia guntingnya teman-teman ya. Kita akan buka. Oke. Oh ya, BTW teman-teman, kalau kalian ingin beli mainan ini teman-teman ya, kalian bisa ke baba.mainan, jadi baba titik mainan, dan itu tokonya tuh ada di Shopee dan di Tokopedia teman-teman ya. Jadi nanti aku kasih linknya di deskripsi, kalau kalian berminat kalian bisa langsung kliknya di bawah ya, klik link bawah. Oke lah teman-teman, langsung saja kita buka. Nah pertama seperti biasa kita dapat petunjuk deformationnya teman-teman ya. Ini hampir sama kayak Spider-Man kemarin. Petunjuknya teman-teman hampir sama ya. Tuh, kalian bisa lihat. Oke lah, nanti kita akan coba praktekkan teman-teman ya. Sip. Oke lah, ini dia teman-teman. Mainannya. Oke. Kita dapat 3 item di sini teman-teman ya. Yang pertama itu ini figurnya, yang kedua adalah displaynya, dan ini adalah kepalanya, kepalanya, helmnya. Langsung saja kita buka teman-teman ya. Kita akan cek dulu figurnya. Oke, okay, nice. Ini susah banget sih. Wih. Oh ini dulu aja teman-teman ya, susah banget ya. Wah, lepas kepalanya Raja Panda. Gawat. Oh my god, ini dilem atau gimana sih? Susah banget. Oke teman-teman, ini dia teman-teman ya. Ini kepalanya, helmnya dari siapa? Black Panther. Oke, kita taruh sini dulu. Ini displaynya. Oke. Dan terakhir figurnya. Bentar teman-teman, ini figurnya agak susah nih teman-teman ya. Harus dengan pemaksaan sedikit. Oh. Oke teman-teman, ini dia figurnya teman-teman ya. Wow. Oh, ini kalian bisa lihat teman-teman ya, untuk figurnya sendiri detailnya itu bagus banget. Jadi ini benar-benar kayak switch-nya si Black Panther teman-teman ya, dari serat-seratnya bajunya kelihatan banget ini. Tuh, terus dari kalungnya pun Wakanda banget. Wah, dari wajahnya teman-teman ya, ini bagus banget. Ini bahannya full karet teman-teman ya. Kalau Spider-Man tuh dia tuh apa namanya, untuk kaki sama tangannya tuh ada campuran plastik, tapi kali ini full karet nih teman-teman. Nah, kualitasnya bagus banget teman-teman, dan warnanya juga elegan. Hitam putih lah, standar banget warnanya, tapi bagus. Kombinasi yang bagus untuk Black Panther. Dan juga kita dapat ini apa namanya,
display-nya teman-teman ya. Namanya Avenger Endgame. Jadi bisa, jadi ini teman-teman, kalau kemarin kan Spider-Man kan kita masukin teman-teman ya, ternyata juga bisa. Jadi langsung ini, di sini tuh ada lubang teman-teman ya, jadi bisa kalian masukin langsung ke sini teman-teman. Nah, nah bisa kayak gini. Bisa kayak gini atau enggak, bisa kalian masukin ke dalam kepalanya nih teman-teman ya. Wah, ini lihat detailnya teman-teman. Wah, ini keren banget ini. Tuh detailnya tuh. Wih. Nah, secara detail bagus ini daripada Spider-Man teman-teman ya, untuk ininya ya. Tempat deformation-nya nih. Tuh kalian bisa lihat teman-teman. Wih, keren banget Black Panther. Oke teman-teman, kita akan coba masukkan teman-teman ya ke dalam ininya, apa, kepalanya. Dalam kepalanya kita coba masukkan. Oke, ini Black Panther kita coba dulu. Kalau kemarin seperti biasa, ini kita buka teman-teman ya. Saya udah mulai agak hafal lah, asik lah. Ini kita buka. Nah, kita tarik ke bawah dan ini kepalanya kita masukin teman-teman. Sip. Kita tutup dan juga di sininya kakinya kita naikin teman-teman ya. Dan ini harus lurus teman-teman karena yang selain nanti kita tarik ke atas. Diputar dulu. Kayak gini. Kayak gini. Dan baru kita tarik ke atas. Nah, gini teman-teman yang nariknya ya. Nah. Set. Langsung lagi set. Oke. Setelah sampai di atas, ini apa namanya? Engsel kakinya diputar teman-teman. Nah, kayak gini nih. Udah, nah terus tangannya ditaruh di sebelah sini. Kita lurusin dulu teman-teman ya, kita rapin dulu. Nah, bisa kayak gini. Kayak gini, kayak gini. Oke lah teman-teman, kita akan langsung masukkan ke dalam Wakanda King Kepala. Oke lah, kita buka dulu. Wah, ini yang selnya masih, apa namanya, masih rapat banget nih, masih serap. Ini kita putar teman-teman ya. Oke, kita masukkan. Jadi sama teman-teman, di sini tuh ada lubang. Kalian masukkannya dalam sini teman-teman ya. Nah, ke dalam sini. Ke dalam sini, ke dalam apa? Ke sini, ke cok-cokan sini teman-teman. Sorry. Nah. Sebentar nih kok. Kok enggak muat? Teman-teman, saatnya kita buka kitab sakti pedeformasian teman-teman ya. Kok nggak bisa masuk ya. Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Step selanjutnya. Oh my god. Oh teman-teman, ternyata tangannya itu diputar ke belakang. Oke lah teman-teman, kita coba teman-teman ya. Oke, kita coba ulangi lagi teman-teman ya. Step 1. Masuk. Oke, step 2. Wah, ini udah agak lancar nih teman-teman nih. Step 2. Oke, kaki di kepala, kepala di kaki. Step selanjutnya pokoknya. Nah, ini dah. Oke, teman-teman. Ternyata kalau kita paksa masuk dalam posisi seperti ini teman-teman, seperti tadi itu dia akan membentur ini teman-teman, dan solusinya adalah, nah ini ada engselnya di sini. Nah, kita sesuai dengan petunjuk, kita tarik ke belakang engselnya teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini dia. 1, 2, 3. Oke. Ini udah kita tarik ke belakang. Terus next step is nomor 10 kita taruh ke depan. Oke lah. Jadi ini next step dia kayak gini teman-teman. Nah, ini tetap posisinya seperti ini. Tapi ini di pinggang teman-teman ya. Oke, gini. Sip. Oke, nice. Wah, keren juga nih. Oke, teman-teman, kita coba langsung saja masukkan ke dalam kepalanya, teman-teman ya. Ini dia kepalanya. Wah, asli seret banget ya, teman-teman. Bagus banget. Nah, ini adalah tusukannya, teman-teman. Ada 1, 2, dan 3. Kita akan masukkan ke sana, teman-teman. Jadi tadi, ini dia teman-teman ya. Ini lubangnya teman-teman ya. Lubangnya masih ada di sini.
dan juga di sini teman-teman ya. Jadi harus benar-benar dipaskan teman-teman ya biar bisa masuk. Oke, atas sudah, bawah, bawahnya juga udah teman-teman ya. Ini udah masuk dan atasnya pun sudah masuk. Oke, kita tutup. Yang selnya ini benar-benar seret teman-teman ya, bunyinya sampai kayak bikin kayak kaca gesek. Oke, teman-teman, ini dia Black Panther. Jadi kalau dari samping dia terlihat seperti itu teman-teman ya, terlihat seperti leher. Asli keren banget ya teman-teman tuh, lihat tuh. Wih, mantap ya, tangannya kelihatan. Ini enggak apa-apa, keren-keren banget. Oke lah teman-teman, langsung saja kita pasang ke displaynya. Dan ini di displaynya teman-teman ya. Jadi untuk varian displaynya tuh sebenarnya berbeda-beda juga teman-teman. Kalau Spider-Man yang mari kita unboxing tuh, jadi ada logo laba-laba di displaynya. Jadi ini jangan sampai ketukar teman-teman ya displaynya ya, karena ukurannya berbeda. Ini adalah displaynya si Wakanda. Oke, kita masukin. Dan masukinnya teman-teman di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada lubang dan kita masukkan ke sini. Kita coba dan oke, nice. Akhirnya sudah masuk teman-teman ya. Ini asli teman-teman, aku enggak bohong. Ini tuh lebih keren daripada Spider-Man yang kemarin teman-teman ya. Secara tampilannya, kalau dia pakai apa namanya, kalau dia hanya pakai kepalanya aja dan apa figurnya dimasukin ke sini tuh lebih keren daripada Spider-Man kemarin. Jadi display sama ininya nyambung warnanya. Sesuai lah teman-teman. Wah, keren banget Black Panther-nya teman-teman. Oke lah teman-teman ya. Di next video kita akan mereview salah satu dari dua teman-teman. Ini kan masih ada dua nih, si Thanos dan si Iron Man. Jadi kalian pilih teman-teman mau nge-review mana, Thanos dulu atau Iron Man dulu teman-teman ya. Oke, dan juga jangan lupa besok Sabtu setelah video review kita akan adakan pengundian giveaway teman-teman ya. Jadi jangan lupa pastikan kalian menonton, oke? Sekian untuk video hari ini teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, terus di komen, masukan-masukan teman-teman ya. Dan juga di subscribe bagi yang belum subscribe, oke? Dan juga terima kasih untuk teman-temanku yang sudah mensubscribe channel ini. Dan semoga channel ini bisa terus berkembang. Oke teman-teman, bye-bye. Sampai ketemu di next video. Bye-bye, salam SD.